datang di Biang Cihu. Halo semuanya, dalam video kali ini Viola dan Kenzo mau ke tempat makan di daerah Magelang, namanya Warung Layar Sentuh. Perjalanan ke sana sih jalannya agak berkelok-kelok seperti ini, tapi begitu sampai lokasinya, wow, pemandangannya bagus sekali loh. Warung Layar Sentuh ini menyajikan makanan khas Indonesia, jadi seperti ayam bakar, nasi goreng, dan aneka sayuran. Ayo kita masuk untuk lihat-lihat makanannya. Nah, ini kita sudah sampai di dalam. Wah, pemandangannya seperti di Bali ya. Begitu masuk juga ada kolam ikan yang membuat Fiona dan Kenzo sudah nggak sabar untuk cepet-cepet ngasih makan mereka. Sekarang kita mau duduk di rumah kaca supaya kita bisa makan sambil melihat pemandangan. Kita mau pesan makanan dulu nih. Setelah selesai memesan berbagai macam makanan, Fiona dan Kenzo mau jalan-jalan dulu nih. Di sini juga ada kolam kecil loh. Di sini kita bisa mainan air, makanya Fiona dan Kenzo gak sabar banget untuk foto-foto di sini. Aku mau foto-foto di dekat kolam dulu, teman-teman. Foto di sebelah sini juga bagus. Setelah puas main air, Fiona mengambil makanan di bagian prasmanan yang ada di depan. Dan kita juga ada memesan makanan seperti ayam bakar, roti bakar, dan juga tempe mendoan. Yuk, mau makan apa? Aku sate. Rasa masakan di Warung Layar Sentuh ini cukup enak dan harganya tidak terlalu mahal. Setelah selesai makan, Kenzo tidak lupa untuk ngemil puding. Puding enak, Bu. Kenzo, Kenzo mau makan apa? Roti bakar ya. Setelah selesai makan, Fiona dan Kenzo boleh kasih makan ikan. Kalian bisa membeli makanan ikan di counter depan dengan harga Rp5.000 per bungkus. Ikannya yang besar-besar dulu, teman-teman. Warung Layar Sentuh ini banyak sekali spot-spot foto Instagramable, jadi sayang sekali kalau kalian sudah kesini tapi nggak foto-foto. Waktu terbaik untuk mengunjungi Warung Layar Sentuh ini adalah ketika sore hari. Semakin bagus ya saat matahari terbenam. Setiap sudut di Warung Layar Sentuh ini sangat Instagramable dan pasti foto-foto kalian bakal cantik banget ya. Warung Layar Sentuh ini juga tempatnya luas sekali, jadi anak-anak bisa berlarian dengan happy. Senang sekali membawa keluarga untuk makan bersama di Warung Layar Sentuh. Ada Cece ya?
Sekian dulu video kali ini. Apabila kalian lagi main ke Magelang, jangan lupa mampir ke Warung Layar Sentuh ya. Bye-bye. Pada video selanjutnya, Fiona dan Kenzo mau mengunjungi restoran pizza yang instagramable banget di Jogja. Di sini banyak spot-spot foto cantik loh. Di sini pizzanya khas Italia banget dan juga pastanya sangat recommended. Penasaran? Yuk tunggu video selanjutnya ya.